Taman Bali Festival, sebuah tempat rekreasi dan wisata yang populer di kawasan pariwisata Denpasar pada tahun 1997. Bahkan sampai saat ini pun ketika tempat rekreasi ini tidak terurus lagi dan terbengkalai, tetap menjadi tujuan wisata menarik bagi orang-orang tertentu. Tempat ini terkesan angker, horor, dan mistis. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak semeton semua untuk mengeksplor dan melakukan ekspedisi di Taman Bali Festival ini. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di Taman Festival Bali Padangala. Kali ini kita akan mereview tempat ini sedikit, ada apa aja di dalamnya, kita langsung review. Ini tempat masuknya ya. Tempat ini dibiarkan terbengkalai, di mana sebelumnya Taman Festival ini adalah sebuah tempat rekreasi bermain yang megah, memiliki berbagai macam wahana hiburan. Kalau dibandingkan dengan masa silam atau bahkan pada masa tersebut sempat berkunjung ke Taman Festival di Bali pada tahun 1997, maka akan terbayang tempat rekreasi ini dulunya adalah tempat yang megah, mewah, tidak pernah sepi, menjadi tujuan wisata dan tur yang diminati. Namun situasinya sekarang sangatlah berbeda 180 derajat. Bangunan-bangunan tidak terurus ditumbuhi semak belukar atau bekas kebakaran dan coretan-coretan di dinding. Puing-puing bangunan bekas Taman Festival terlihat masih menyisakan kemegahan masa lalunya. Oke, kita coba ke sebelah kiri dulu ya, semeton. Di sini terdapat pohon yang akarnya cukup lebat. Oke, kita lanjut semeton. Estetik tempat ini ya.
sini terdapat kolam ya. Dan artikel yang sungguh menarik. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini banyak sekali daun kering ya saudara. Dan ada patung naga. Om Swastiastu. Sini ada sesajen, tonton.
Ini ada pohon beringin ya sahabat. Cukup menarik tempat ini sampai saya tidak bisa berkata-kata. Sungguh indah tempat ini sebetulnya. Sungguh menarik, menakjubkan sekali di Taman Festival Bali. Sayang sekali ya, Taman Festival Bali ini diterbengkalaikan. Padahal tempatnya sangat bagus sekali dan megah begitu ya. Tahunan sudah terbengkalai ya, Sultan. Sini banyak batu kali ya, tonton. Ini dulunya sungai atau apa ya? Kita jalan ya, tonton. Thank you.
sini masih sangat lebat sekali ya keton. Dan semua tempatnya sudah ditumbuhi tanam-tanaman rambat seperti ini. Tangga sebentar, cuma ada pohon yang tumbang. Ini ada pohon yang unik sebetulnya. Dan di sini banyak nyamuknya sebetulnya. Banyak sekali ya rantingnya, jalannya sudah ditutupi ranting tuan. Ini bangunannya sudah pada rapuh, puing-puingnya masih ada yang bergelantungan. Sungguh luas tempat ini ya sebetulnya. Sangat sayang sekali terbengkalaikan seperti ini. Oke, kita balik sebetulnya. Thank you.
Okey, swastiastu, Cik. Swastiastu. Cik kan yang jaga di Taman Festival Niki. Nggih. Dari sejak tahun berapa dah jaga? Jadi Cik jaganya udah kurang lebih 10 tahun berjalan. 10 tahun ya? Iya. Ini Taman Festival Niki udah berapa tahun terbengkalai Niki? Iya. Sebenarnya kalau tutup totalnya sih udah sekitar 21 tahun ya. Jadi dia buka tahun 1997, hanya sempat aktif 1,5 tahun saja. Dari sejak 1999 tertutup untuk kegiatan wisata. Namun untuk kegiatan lain masih tetap terbuka sampai sekarang. Aji biasanya hal gaib apa yang bisa Aji rasakan saat jaga di tempat Taman Festival ini? Oh gitu. Yang jelas tempat ini adalah suatu tempat yang punya ikon double power istilahnya. Satu, powernya memang bukan hanya konotasi cerita orang bahwa tempat ini keramat itu. Tapi fakta yang benar, banyak kesaksian terjadi di sini, ada energi yang luar biasa. Jadi sering orang kadang memohon hal-hal yang positif, yang karena berkaitan dengan ada pura juga di belakang, pura yang sangat angker sini. Makanya orang takut jadinya ke sini karena istilahnya banyak rerencang-rerencang gitu. Tuh, jadi kenapa tempatnya itu keramat? Justru karena tempat itu istimewa sehingga dikeramatkan gitu. Punya notabene juga punya sejarah, pernah dibuat kuburan tahun 1974 yang lalu di sini. Mungkin adik belum ada, Aji. Iya. Ya, Aji juga masih kecil waktu itu. Ya. Jadi bukan cerita saja, memang tempat ini luar biasa. Tapi bisa digunakan untuk wisata religi istilahnya. Kalau orang yang mau meditasi atau melaksanakan suatu tarian-tarian adat atau tarian lama yang sifatnya membangun tari-tari yang macam kayak calon arang, tari-tari yang sakral itu ya. Di sini luar biasa, memang daya tariknya punya energi yang luar biasa di sini. Gitu. Ya. Oke, Ji, mungkin segitu aja pertanyaan Tiang. Ya. Sukses semua atas informasinya, Ji. Iya, sama-sama. Kalau mau kolaborasi silahkan. Siap. Sukses semua, Ji. Iya. Oke, mungkin segitu aja review kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Adimix Bali Channel. See you next video.